بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور العلم، وافتح علينا بمعرفة الفهم، وزين لنا بالعلم والحلم، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اجعلني وزيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مشايخنا رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين، آمين. Kuala, pada pagi yang bertuah ini kita sambung sedikit beberapa nuktah, beberapa nukat atau nuktah yang kita kutip daripada kalam tafsir Imam Fakhruzzi. Imam Al-Mufassir Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Al-Hasan Ibni Ali Al-Tamimi Al-Bakri Al-Razi Al-Syafi'i. Short form dia Imam Fakhruzzi, Imam Fakhrul Razi, seorang imam pada bidang ilmu tafsir. Dihidup di kurun ke-6 Hijrah. Wafat pada tahun 604 Hijrah. Lahir tahun 544, wafat 604 Hijrah. Jadi beliau, tafsir beliau merupakan salah satu umdah rujukan para ulama, khasnya ulama Nusantara. Seperti mana yang saya sebut daripada awal-awal dulu pada program kita ini, beberapa tafsir yang menjadi asas marji' rujukan para ulama kita. Antaranya yang adalah tafsir Tafsirul Kabir karangan Imam Fakhruzzi. Begitu juga dalam memahamkan makna-makna yang agak dakik, yang halus berkenaan dengan surah Al-Fatihah, Ummul Quran, Fatihatul Kitab. Sabun Masani, Sabun Masani dan berbagai lagi nama-nama ni. Imam Al-Alim Al-Allamah Sulaiman Jamal dalam tafsir beliau Al-Futuhatul Ilahiyah
telah mengumpulkan, menghimpunkan jumlah nama-nama surah Al-Fatihah yang disebut di dalam hasiah beliau itu. Semua nama-nama surah Al-Fatihah itu jumlahnya adalah 20 nama. Banyak namanya. Yang kita tahu Fatihah saja. Surah Alhamdulillah pun nama dia. Surah Alhamdulillah. Nama surah. Salah satu nama ni. Yang kita sebut semalam surah Ruqyah. Ruqyah. Jampi. Jadi isu baru-baru ni. Masalah ambil upah bacaan Quran. Bacaan tahlil arwah jadi isu besar pula. Perkara tu perkara biasa. Kalau kita belajar fiqh syafi'iyah ni, maklum harus keharusan diupah dan diberi upah. Diupah dan mengambil upah bacaan-bacaan Al-Quran ataupun pengajaran Al-Quran. Dan ulama dalam kita fiqh mazhab kita ni banyak. Ada bab-bab cara bab itu. Tapi mungkin tidak di-highlightkan ke tengah masyarakat sebab perkara itu perkara yang agak mendalam perbahasan perbincangan dia. Kalau betul-betul kita ikuti pengajian yang kira kata-kata baca kitab lah, daripada awal muka suk, daripada kulit ke kulit sampai khatam dengan berkitab-kitab, jumpa lah. Kalau dalam kitab-kitab Jawi, dalam Baharul Mazi pun ada. Baharul Mazi itu kitab asalnya kitab hadis yang telah diberi syarah dengan syarahan diberi komentar kebanyakannya dalam masalah-masalah fiqh. Kerana nukilan yang saya tengok syarahan hadis Tirmizi itu kebanyakannya berdasar ilmu fiqh. Dan kitab-kitab yang dinukil oleh Syekh Abdul Rauf, Syekh Idrif bin Abdul Rauf Al-Marbawi, satu orang ulama besar, murid Tok Kenali juga, ulama besar, lama duduk di Mesir, kemudian mengarang berpuluh-puluh buah kitab, mencetak, mentasheehkan kitab-kitab Jawi, kitab-kitab Melayu, karangan ulama Melayu di Mesir. Beliau berhubung rapat dengan Tuan Maktabah bin Halabi di Mesir. Hubung baik, akrab. Sehingga berjaya menolong, memberi bantuan meningkatkan penyebaran kitab-kitab atau karangan-karangan ulama Melayu. Jadi jasa beliau yang jelas, yang terzahirnya antara karangan beliau yang sangat besar, yang bermutu, ialah Baharul Mazi, huraian bagi hadis Tirmizi. Hadis Tirmizi ini maklumlah, hadis Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Tapi dalam tu banyak cara tentang masalah fiqh, dinukil daripada kitab Majmu', daripada Syarah Muslim, daripada berbagai-bagai kitab. Tapi saya tak jumpa nukilan daripada Tawfah Nihayah. Banyak yang saya baca, saya tak jumpa. Tak apalah. Jadi itu hadis. Dalam itu pun kalau nak kata rujukan syarahan-syarahan hadis itu, kalau nak diambil sebagai pegangan, boleh. Tapi kena halusi. Kerana bukan adabnya. Dalam masalah-masalah fiqh, kita kena mestilah merujuk kepada teks ilmu fiqh yang muktamadnya begitu. Itu dia kata mustalahat bagi ilmu fiqh begitu. Tiap-tiap ilmu tu ada adab dia, ada tertib, disiplin keilmuan. Hadis begitu, ada disiplin dia. Ilmu tafsir ada disiplin dia. Ilmu fiqh ada disiplin dia. Ilmu tasawuf ada disiplin dia. Jadi antara adab dan disiplin keilmuan itu ialah, kalau satu masalah tu dalam bidang ilmu tasawuf contohnya, kita boleh melihat dalam tafsiran kitab-kitab yang lain yang bukan bidang tasawuf, tapi bukan cara dia. Yang muktamadnya kita kena merujuk kitab tasawuf juga. Begitu je fiqh.
fatwa-fatwa yang muktamad, yang jelasnya kita mesti merujuk dalam fatwa-fatwa yang disebut dalam kitab-kitab fiqh juga. Jangan tengok, oh mentang-mentang itu syarah komentari bagi Bukhari Fathul Bari, dan dalam itu disebut masalah-masalah fiqh, begian-begian-begian pendapat ulama hanya begian-begian-begian, kaul Syafi'i, Syafi'iyah hanya begian-begian-begian, dan pada zahirnya nampak bertentangan dengan teks fiqh yang menjadi asas, yang menjadi umdah mazhab-mazhab tertentu. Contohnya dalam mazhab Syafi'i, dua kitab besar, kitab utama, walaupun ada lagi di samping itu dua lagi, dan ada lagi huraian yang banyak. Tetapi kebiasaannya ulama kita sentiasa melihat keputusan-keputusan fatwa fiqh itu pada dua buah kitab, Tuhfah dan Nihayah. Ada lagi Mughni Muhtaj, ada lagi Al-Mahalli dan sebagainya. Tapi biasanya dua itulah. Sehingga ungkapannya diungkap oleh mereka yang memang dia terdiri daripada kalangan muhaqqiqin ilmu fiqh sendiri, ilmu fiqh mazhab kita. Mereka mengatakan wahuma mukarrarani andana, wahuma mukarrarani andana, tatabba'u kalamahuma fawajadu annahuma umdatul mazhab, fawajadu annahuma umdatul mazhab. Jadi ulama periksa, kaji apa juga fatwa catatan coretan dalam Tuhfah dan Nihayah itu, maka mereka mendapati kalam-kalam Tuhfah dan Nihayah itu adalah merupakan umdah bagi mazhab, rujukan utama mazhab Syafi'i. Kalau bertentang, kena rujuk di sini. Kalau nak cerita tentang fiqh dalam kitab hadis, ceritalah. Tapi bukan rujukan utama, sampingan. Mungkin apa yang disebut di dalam tafsiran-tafsiran hadis itu tidak sehalus bagaimana yang dibincangkan dalam kitab yang khusus, yang khas berkenaan fiqh. So, tak boleh dijadikan rujukan utama. Tak boleh. Walaupun Fathul Bari. Jadi saya nak menyebut, oleh kerana perbincangan masalah upah baca Quran ni ada dibincangkan juga dalam kita jauhi, kita besarlah kitab tu kan, Bahrul Mazi. Jadi kita jangan terkeliru oleh kerana dikaitkan terus dengan hadis, maka kita akan menganggap sebagai satu keputusan muktamad apa yang dicatat dalam Bahrul Mazi. Tapi walau macam mana pun, Bahrul Mazi setuju masalah pengupahan ini ada perbincangannya. Boleh lihat di sana. Setuju mengupah bacaan Al-Quran. Upah bacaan Al-Quran harus keharusan mengambil upah. Sehingga ada lagi perbincangan dia bagi mereka-mereka yang menjadi muazzin, diharuskan diberi upah pada muazzin-muazzin itu diambil daripada harta-harta harta negara, iaitu harta Baitul Mal, bahagian-bahagian tertentu. Ada perbincangannya dalam khazanah Baitul Mal, perbendaharaan negara lah Baitul Mal tu. Kalau tidak, teruklah guru kita, ustaz-ustaz kita, qadi-qadi kita, mufti-mufti kita semua tak boleh makan gaji lah. Mereka berkhidmat free pun cuma, lepas tu kena tanam sayur, kena jual ikan lah, nak apa. Itu macam mana ni? Mereka mengajar Al-Quran, berkhidmat atas nama agama. Seperti saya bincangkan tadi, ini masalah fiqh tuan. Kita jangan campur kalau bukan kita bahagian ni. Soal keikhlasan mereka dalam perkhidmatan mereka tu masalah lain. Sayyidina Abu Bakar pun ada kalanya bila dipaksa untuk mengambil harta Baitul Mal sebagai sekadar nafkah dia, maka dia ambil juga. Ada sejarah dia semua tu. Walaupun dia ada harta dia sendiri, dia usahakan dengan penjagaan dia dan sebagainya. Begitu juga kalau khulafak yang lain, pemerintah kerajaan Islam zaman dulu pun, hatta ulama-ulama zaman dulu, kalau kita baca sejarah, mereka juga diberi oleh kerajaan Islam peruntukan bagi penghafaz Al-Quran. Dia beri ribu-ribu dinar, bagian-bagian-bagian. Bagi penghafal hadis, ribu-ribu dinar dirhamnya, bagian-bagian. Peruntukan daripada khazanah negara, daripada harta-harta wakaf yang diuruskan oleh kerajaan. Ini hak
demi untuk memelihara agama. Kalau sekiranya mereka yang bertugas untuk menjaga amanah ilmu-ilmu agama ni tak dibela, tidak dibela, jadi akan rosak agama tuan. Jangan main-main perkara ni. Jangan main-main. Jadi kita kembali kepada apa juga yang saya nak coret, nak saya nak sebutkan sikit berkenaan dengan pengupahan bacaan Al-Quran itu, hukum muktamadnya harus harus telah dibincangkan dalam kitab-kitab fiqah yang besar seperti di dalam Aslan Matalib karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Aslan Matalib merupakan huraian komentari bagi matan Raud Raud dikarang oleh Ibn Mukri. Raud merupakan mukhtasar atau ringkasan kepada Raudhah. Raudhah kitab besar yang sangat besar lah, karangan Imam Nawawi. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni siapa tokoh ni? Siapa orangnya? Golongan awam tak kenal. Melainkan mereka-mereka yang cubur menceburi dalam bidang ilmu fiqah mazhab Syafi'i tahu. Siapakah Ibn Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari? Sehingga diberi nobat, dinobatkan beliau dengan gelaran Syekhul Islam, Maha Guru para ulama Islam. Syekhul Islam tu maksudnya Maha Guru kepada para ulama. Ulama pun belajar dengan dia. Memang beliau guru kepada Ibn Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfah, Tuhfatul Muhtaj. Guru juga kepada Syekh Ramli, Imam Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Dan orang ramai ulama-ulama yang sezaman itu belajar dengan Syekhul Islam, termasuk juga Syekh ataupun apa ni, Syekh Abdul Wahab Syarani. Jadi pada pagi yang bertuah ni kita lihat sedikit apa nuktah daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi yang merupakan Imamul Mufassirin, penghulu bagi ulama tafsir dalam memahamkan surat Al-Fatihah. Nuktah ni maksudnya perkara-perkara yang penting, yang sangat indah, perkara halus yang dipahami daripada makna-makna Al-Fatihah itu nuktah. Tapi bukan nuktah tu tidak digunakan untuk Fatihah sajalah, segala nuktah ni jamak di nukat. Kalau dalam munahu selalu disebut kalimah nuktah ni. Jadi kata Imam Fakhruddin Razi, Nabi SAW pernah bersabda, Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa sawmur ramadan, wa hajjul bait. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ia macam itu memang maklumlah, hadis sahih ada dalam dalam kitab-kitab sunan sittah Bukhari tertentu maklumnya. Jadi hadis itu bermaksud Islam itu ditegakkan di atas lima perkara. Maksudnya rukun Islam. Rukun Islam itu ada lima. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengucap la ilaha illallah, mengucap syahadah, naik saksi la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, iqamus salah, mendirikan sembahyang, mengerjakan sembahyang, bersembahyang. Yang ketiga, itauz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, saum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima, hajjul bait. Atau kama qal, ataupun seperti itulah hadis, maknanya dengan lafaz yang agak berbeza, yang ringkas ataupun yang agak lengkap. Jadi supu je maknanya. Maknanya rukun Islam itu lima. Mengucap, sembahyang, bayar zakat, puasa,
naik haji. Jadi rukun Islam yang lima ni sebenarnya kalau diperhatikan dengan sehalus-halus pemerhatian, maksudnya dengan pemerhatian dengan terbukanya, terinkisyaf mata hati, maka akan nampak jelas di situ isyarat-isyarat yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Rukun Islam ada dalam surah Al-Fatihah, ada. Jadi kita bawakan contoh ini sebagai satu satu perkara yang boleh menyemarakkan semangat kita untuk lebih kita bersemangat mencintai dan beramal dengan surah Al-Fatihah, membacanya, mencintainya dan mengkajinya. Begitu, itu tujuan kita lah. Jadi di mana kedudukan rukun-rukun Islam itu kalau kita kembali menoleh kepada surah Al-Fatihah? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, syahadah la ilaha syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sebenarnya adalah merupakan yang hasil daripada tajalli nur nama Allah, kalimah Allah itu sendiri, bismillah Allah. Kalau kita lihat ke surah Al-Fatihah itu, kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah itu daripada awal sampai akhir, nama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Fatihah itu ada lima. Tapi kita baca dah berpuluh tahun, saya dah 50 tahun lebih, saya pun tak perasan banyak mana nama Allah ada dalam surah Al-Fatihah, sehingga terjumpa di dalam surah, dalam tafsir Imam Fakhrur Razi, barulah tahu. Tumpang ilmu ulama juga, kita sendiri tak ada. Jadi rupanya nama-nama Tuhan, nama-nama Allah dalam surah Al-Fatihah itu ada lima. Mana Tuhan? Hak lima itu mana? Mana dia? Cuba kita perhatikan daripada awal. Yang pertama ialah Allah, ada pada bismillah. Yang kedua, iaitu Ar-Rahman. Yang ketiga, Ar-Rahim. Lagi? Yang keempat, Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan yang kelima, mana yang kelima? Malik. Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Kelima lah tu. Kerana ala ikhtilaf dengan bi-isbat al-alif ataupun tak ada alif. Ha? Jadi Malik Yaum ataupun Malik atau Malik. Kalau Malik, artinya raja yang memerintah. Malik, pemilik hari kiamat. Jadi lima nama Tuhan dalam surah Al-Fatihah. Lima nama Tuhan itu sebenarnya pada satu sudut menurut Imam Fakhrur Razi merupakan tajliat, tajalli asma itu sendiri yang boleh difahamkan daripada situ terbitnya rukun Islam yang lima. Ini bukan saya kata, yang kata saya lah cakap pula pandai-pandai, bukan saya cakap. Ada dalam tafsir Fakhrur Razi, tafsir Al-Kabir, muka surat 229 juzuk yang pertama. Boleh semak di sana. Okey. Jadi syahadatu an la ilaha illallah itu sebenarnya adalah kesimpulan terhasil daripada tajli asma Allah yang pertama, iaitu kalimah Allah. Allah itu sendiri. Daripada Allah itu terpancarlah perbahasan, perbincangan tentang nafi isbat la ilaha illallah, sebagaimana kita bincang kepada setiap petang. Itu kalau kita tidak bincangkan lagi sebagaimana Imam Fakhrur Razi membincangkannya, itu sekadar fardu ain. Kalau kita bincangkan, memang la ilaha illallah tu asal daripada mana? Nafi isbat tu daripada mana?
Macam mana boleh jadi nafi dan isbat? Asalnya tak ada nafi isbat tu. Dan daripada tak ada tu asalnya memang asal pada kalimah Allah. Allah tu ada lagi asalnya. Dalam tuan perbincangannya sehingga ulama mengarang kitab-kitab yang tebal-tebal berkenaan dengan kalimah Allah itu sendiri. Bila dihuraikan, bila diringkaskan, ikhtisarkan. Tapi itu mungkin bukan sampai tahap martabat atau tahap fardu ain. Tidak wajib kita tahulah yang perlu, yang wajib kita tahu berdosa ke tak tahu sebagaimana yang kita bincangkan pada setiap petang tu. Tentang maksud atau kandungan akidah yang terkandung di bawah la ilaha illallah itu. Itu penting. Kemudian berkenaan dengan sembahyang, rukun Islam yang kedua sembahyang iqamus solah sebenarnya adalah merupakan tajalli daripada asma, daripada isim, daripada nama ketuhanan iaitu ar-rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb maksudnya pentarbiyah, at-tarbiyah, tabligh. Tarbiyah artinya tabligh syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an, menyampaikan sesuatu itu kepada kesempurnaannya itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit secara beransur-ansur. Pentarbiyahan Tuhan, pentarbiyahan Allah, pentarbiyahan Allah kepada para makhluknya. Jadi kata Imam Fakhr Razi, Rabb itu sendiri memang diistiqaq, diistaqkan, mustaq daripada kalimah tarbiyah. Asasnya begitu, masdar dia. Daripada kalimah masdar dia. Dan hamba itu ditarbiyahkan keimanannya. Apa tarbiyah yang sangat penting? Ialah iman. Itu yang menentukan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Iman dulu. Keimanan dulu. Yang lain-lain itu secondary. Kemudian yang paling bersih, subur, sempurna, kembali kita dengan iman, dengan hati yang sejahtera, iman yang sejahtera di akhirat. Jadi ditarbiyah iman itu ialah ketika sembahyang ditarbiyahkan keimanan para hamba itu dengan sembahyang itu sendiri. Dengan sembahyang itu sendiri. Jadi sebab itu dikatakan sembahyang itu as-salah yang menjadi rukun iman, rukun Islam yang kedua, merupakan tajalli daripada isim Rabb. Kalau orang tanya tajalli ni apa? Satu juga tu soalan. Biasa dengar tajalli, tajalli. Orang dulu-dulu mengajar kita tauhid, kalau dalam sifat kalam, perbincangan sifat kalam tu, hujung-hujung dia akan bawa syair lah. Syair, tajalli, nur, tajalli, sifatullah, sifat nur, tajalli. Nur, tajalli, sifatullah, sifat menjadi kalamullah, bersihkan hati si hamba Allah. Begitu. Dijadikan syair dan pantun sambil mendodoikan anak. Dalam maknanya tu tuan. Itajali ni apa? Setengah daripada orang yang tak faham, orang yang tak suka pada ilmu tasawuf sufi. Dahlah dia tak suka, dia pun tak faham sebenarnya. Rabur sana, rabur sini. Betul agak sana, agak sini. Kan? Lepas tu dia fitnahkan pula. Dihebahkan dalam media masa. Ini tasawuf sufi tarekat ini sesat. Sebab salah satu buktinya ialah ungkapan tajalli pada sisi ilmu mereka itu diambil daripada filsuf Greek kuno dan sebagainya, wahdatul wujud. Tapi dia yang tak faham sebenarnya. Lepas tu dia terjemah pula tajalli tu khianat kan. Tajalli tu artinya jelmu. Tajalli tu jelmu. Saya pun pelik lah.
sekali-sekali saya buka juga kamus Dwi Bahasa tu. Kamus Dwi Bahasa, saya nak tengok apa itu terjadi. Dwi Bahasa pun ataupun Dewan Bahasa Pustaka punya kamus kan. Jadi penyusun kamus tu pun alhamdulillah bertanggungjawab juga, tak ada pun menterjemahkan. Tajali itu artinya jelma, jelma. Tajali itu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia terjemah jelma. Dia ambil di mana? Tak tahu. Tak dapat dipertanggungjawabkan langsung. Betul-betul tak bertanggungjawab. Sedangkan kalau kita melihat ta'rif tajali pada kamus yang khas dalam bidang al-mutasawuf sufi, dalam kamus mereka itu ada. Seperti Al-Kashani, Abdul Razak Al-Kashani kan, mentarif kata jali itu bukan arti jelma. Itu maksudnya inkisyaf, terinkisyaf bagi para hamba itu bitilak, dengan melihat haqa'ikul anwar, hakikat cahaya. Haqa'ikul anwar, hakikat cahaya. Jadi seorang hamba itu bila dia beribadah kepada Allah, tawajuh sungguh-sungguh, takarrub pada Tuhan dengan menjalani jalan muraqabah, bukan sekadar semayang kosong ya, hati ingat ke macam-macam dunia, hati perut penuh dengan keduniaan, semayang khusyuk, zikir pun penuh khusyuk, sehingga terbuka pintu hati itu. Hati ini memang ada pintunya tuan, ada matanya. Kalau kata mata hati tak ada, itu suruh dia belajar balik lah, baca Quran. Quran pun ada sebut terang-terang ulul albab tu apa. Mata hati tuan, ulul albab tu apa gulungannya? Gulungan yang ada mata hati, paling kurang kita kata ulama, ataupun gulungan gulungan para awliya, wali Allah. Mata hatinya terbuka. Ini tak boleh nafi. Tak boleh. Wa man nafaha fam bizan kalamah. Siapa menafikan ni, campak je perkataan dia di laut. Tak boleh pakai tu. Menafikan para awliya, menafikan kewujudan para wali, menafikan kewujudan karamah para awliya, ini bercanggah dengan akidah. Wa asbitanna lil awliya'i karamah wa man nafaha fam bizan kalamah. Kita ahli sunnah wal jamaah tu dalam matan jawaharah tauhid tuan. Kita akidah kita disusun oleh ulama besar dalam bidang akidah. Ibrahim Al-Laqani mensabitkan adanya, adanya wujudnya gulungan awliya wali Allah, dan adanya yang dikatakan karamah bagi para awliya. Karamah ni hanya berlaku pada para wali. Wa asbitanna lil awliya'i karamah wa man nafaha fam bizan kalamah. Isbatkan olehmu akan karamah pada para awliya. Terbuka mata hati itu sebagai karamah wali. Wali je yang terbuka mata hati. Kalau ulama, ulama tu awliya lah. Kalau tak ulama itu buka awliya, siapa lagi wali? Oh, jangan kita ingat wali ni hak terbang di langit je. Tu Imam Syafi'i wali. Imam Hanafi wali besar. Wali Allah, contoh wali Allah. Imam para para ulama kan, Suyuti imam besar, ulama, dia juga wali Allah. Okey. Banyak kita bahas sikit. Okay, tak daya tu. Melarat mengata kan. Kita nak cerita tentang Fakhrul Razi. Apa perkataan Fakhrul Razi? Betapa dakiknya penghalusan beliau dalam meneliti mana-mana Al-Fatihah itu sendiri. Tak lah. Ismayang itu daripada tajalli Rabb. Tajalli itu maksudnya inkisyaf, terbukanya mata hati bagi si hamba dengan melihat haqa'ikul anwar, hakikat cahaya. Cahaya itu apa? Cahaya iman. Kalau nak bincang cahaya tu, oh, qadim ke hamba makhluk, itu masalah lain. Kena buka lah kitab dia pula. Adalah khilaf ulama, iman itu adakah makhluk atau qadim, itu masalah lain. Jadi tak ada siapa yang kata bila inkisyaf ni dia nampak Tuhan tercokoh situ. Oh, macam batu seketul jatuh pada langit, tup jatuh situ. Oh, itulah Tuhan. Oh, tu tajalli tu. Macam kepercayaan Hindu ke kepercayaan golongan-golongan yang sesat tu kan. Itu orang tarikat tasawuf itu. Itu semua fitnah. Tak ada. Kan?
Tak ada, itu sembang kosong tu. Tu saya kata berdulu lagi, tank kosong semua tu. Dia tak tahu perkara tu, dia nak cakap. Itu fitnah orang. Tak ada, tak ada siapa pun dengan ahli sufi yang akidahnya menyanggah atau bercanggah dengan akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan menerangkan lagi, menjelaskan lagi secara zauqi, lebih mengemaskan lagi. Tak ada yang bercanggah. Itu tajalli. Kalau Imam Fakhrul Razi sendiri menggunakan kalimah tajalli, kita nak cakap apa? Siapa kita? Siapa Fakhrul Razi? Kalau dah kalimah tajalli itu sendiri sesat, Fakhrul Razi sebut dan tafsir dia kalimah tajalli. Yang kita pergi terjemah kepada jelmaan tu siapa? Agaknya kita ni agaknya belajar sangat ilmu bomoh, jelma sana, jin sana di sini. Lepas tu kita nak komen hal tarekat, hal sufi, hal ulama, ilmu ulama, wawliya. Itu kita pun kata juga supur dengan ilmu jelma jin dan sebagainya. Itu masalah kita lah sendiri. Itu kita heret orang ramai supaya faham macam kita faham. Itu perkhianatan dalam bidang ilmu namanya. Masalah besar tuan. Kerja kita banyak nak bagi penerangan tu, banyak kerja kena bagi penerangan dengan sebab adanya golongan-golongan yang tak bertanggungjawab ni. Baik. Wa iqamis salah itu adalah merupakan tajalli daripada isim nama Tuhan yang kedua, iaitu Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga lah kan. Tapi kerana menurut susunan rukun Islam tu, yang keduanya sembahyang. Okey, yang ketiga membayar zakat, itauz zakah. Membayar zakat tu adalah merupakan tajalli daripada isim Ar-Rahman. Ar-Rahman tijala ilin ni'am, meratai seluruh nikmat. Pemurahnya Tuhan itu. Sifat pemurah. Maka ada situ perintah itauz zakah, bayar zakat. Beri sumbangan kepada tentera-tentera Islam, menafkahkan harta kepada anak-anak yatim dan sebagainya. Ini itauz zakah, kepada asnaf yang asnaf zakah itu merupakan tajalli daripada sifat ataupun isim Ar-Rahman. Jadi kerana para fuqara itu, orang yang fakir miskin ini berhajat kepada rahmat, ar-rahmah, rahmat kasihan belas. Rahmat itu daripada Rahman. Ar-Rahim pun ada rahmat juga. Tapi ar-Rahman ini rahmatnya ablagh, lebih luas, lebih banyak, lebih mubalaghah daripada ar-Rahim. Jadi kesesuaian rukun Islam yang ketiga itu, itauz zakah itu merupakan tajalli daripada Ar-Rahman, tidak diletakkan di bawah Ar-Rahim. Baik, seterusnya rukun Islam yang keempat iaitu puasa, merupakan tajalli daripada sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ni penyayang, kasihan, pengasih. Ar-Rahim pengasih, Ar-Rahman penyayang. Dengan nama Allah yang sangat pengasih lagi penyayang. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Itu terjemahan lah. Tak kisahlah kan terjemahan dia. Okey, Ar-Rahim. Jadi daripada isim Ar-Rahim, asma Ar-Rahim ini terbitnya terjadi rukun Islam yang keempat, itu puasa. Kerana orang-orang yang puasa ni, kata Imam Fakhrul Razi, apabila mereka tu lapar, orang-orang yang puasa ni, bila orang puasa tu kalau terdiri pada kalangan orang yang berada sikit, orang kaya, dia teringat kepada orang-orang yang, bila mana dia lapar, ketika lapar tu teringat kepada fukara, teringat kepada orang yang fakir, maka berasalah dia hati, terbit dia hati kesihan, nak bagi makan, nak menolong orang fakir. Jadi wajibnya puasa bulan Ramadan tu adalah merupakan tajalli daripada isim Ar-Rahman. Ar-Rahim, silap, Ar-Rahim. Kemudian yang terakhir,
iaitu kewajiban haji, rukun Islam yang kelima iaitu hajjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Jadi sebenarnya merupakan tajalli kepada isim Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, Malik, hari atau raja atau pemilik hari pembalasan, itu hari kiamat. Kerana kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fiqah yang bicara bab haji, selalunya kalau di akhir-akhir kitab itu sebelum disudahi akan disebutkan sedikit faedah-faedah atau rahsia-rahsia haji, rahsia-rahsia umrah, biasanya begitu. Itu kalau kitab fiqah kita lah, kitab fiqah mazhab kita lah, kitab turas kita begitu, disebut sedikit apa hikmah-hikmah tawaf, apa makna-makna yang ada pada tawaf, makna-makna yang ada pada sa'i, makna pada ketika wukuf di Arafah memakai pakaian putih. Itu semua rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji dan acara-acara peribadatan haji dan umrah itu pada maknanya merupakan lambang atau isyarat pada alam akhirat. Sebetul antara adabnya sebelum pergi berangkat menunaikan haji dan umrah itu, pastikan bekalan yang cukup. Bekalan yang cukup, dan bekalan itu terbagi kepada dua, bekalan zahir dan bekalan batin. Bekalan zahir itu iaitu RM2, keperluan-keperluan tanggungan nafkah kita, anak isteri kita yang akan kita tinggalkan, cukup dalam masa beberapa lama kita berangkat menunaikan fardu haji. Pastikan kecukupan lengkap. Begitu juga bekalan untuk perjalanan, dengan duitnya, dengan apa juga makan pakaiannya, kesihatannya. Begitu juga di sana. Itu bekalan zahir. Bekalan batinnya iaitu amal ibadah kita, kelengkapan persediaan batin kita dengan amal ibadah. Kerana perjalanan menuju kepada haji ini isyarat kepada alam akhirat, menuju kepada alam akhirat. Itu contoh kan. Jadi adabnya lagi disebut di dalam sebagian-sebagian kitab, bila mana kita memakai pakaian ihram berwarna putih dua lei tu, dua keping tu, dengan tak berjahit bagi orang lelaki lah, maka anggaplah itu adalah pakaian kain kafan kita. Itu adab-adab yang batin. Semua alam akhirat berlaku tu. Dan kalau adabnya semasa mula memijak kaki ke atas kenderaan kita yang akan kita naiki, anggap inilah kenderaan akhirat, kenderaan yang terakhir kita naiki. Tak tahu balik tidak. Itu adab. Kerana seluruh acara-acara peribadatan haji dan umrah itu semua lambang akhirat. Hakikat semua. Wukufnya Arafah begitu juga. Seperti maknanya duduk di padang mahsyar. Hadirkan, mulahazahkan dalam hati. Maknanya begitu. Jadi kesesuaian pada pandangan yang halus, ini bukan pendapat akal tuan, bukan lagi. Ini fiddah, bukan fiddah mana. Ini mana fight, ha? Fit atau fight, fuyudat, limpahan, keterbukaan, inkisyaf dalam hati itu bagi para ulama billah, para arifin billah. Jadi sesuai dengan isim Maliki Yaumiddin, ibadah haji itu rukun Islam yang kelima. Cuba kita lihat di situ tuan, itu makna yang halus-halus yang contoh-contoh yang boleh kita dapati di dalam nas-nas kalam ulama. Bukan pendapat fikiran, bukan. Bukan saya punya pendapat. Bukan mana-mana guru punya pendapat. Bukan. Ini kalam ulama. Sebab tu dalam menafsirkan Al-Quran, pastikan kita mesti pegang kitab. Itu adab. Saya teringat antara pesanan-pesanan yang saya yang dikatakan asalnya daripada Tok Kenali. Sebab kita belajar cara turas ni, cara tradisional ni, titih ilmuan, ilmu kita biasanya kalau di belah semenanjung ni
sampai ke Tok Kenali. Dia katakan Tok Kenali, orang tanya pada dia, kenapa mengajar tafsir tengok kitab? Sebab Tok Kenali setiap kali mengajar tafsir tengok kitab. Dan dia kata guru-guru dulu di Mekah pun mengajar tafsir tengok kitab, tak ada nak ceramah itu. Tak nak mengajar tafsir, buka Quran ke, berau-berau-berau, tak ada buat kerja gitu tuan. Itu tradisi ulama zaman dulu. Tuan dia kata, Tok Kenali kata, sebab kita tak ingat kalam-kalam tafsir tu, ayat-ayat tafsiran yang disebut, yang dicatat oleh ulama dalam kitab-kitab tafsir, kita tak ingat, tak hafal. Kita tak hafal pun. Tafsir bukan macam fiqh, dia lain sikit. Dia lebih menjurus kepada nukilan. Betul-betul dipertanggungjawabkan. Itu tafsir. Jadi, insyaAllah pada pagi yang diberkati ini, cukuplah sekadar itu, satu sahaja daripada banyak lagi nukat atau nuktak yang dicoret oleh ulama-ulama dalam kalam-kalam kitab-kitab mereka itu. Satu saya sebagai contoh yang tibar dan perbandingan kita untuk kita memahamkan bagaimana kebesarannya, betapa hebatnya surat Al-Fatihah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal ilmi wal hifz wal fahmi waftah alaina futuhal arifin kama fatahta ala anbiyaika wa liyaika wa ala ibadika as-salihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ar-rahmanur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لحضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام.